Desas-desus mengenai kisah rumah tangga pelakon terkenal Sharnaaz dan Noor Nabila akhirnya terjawab selepas Nabila memaklumkan mereka sudah sah berpisah pada 9 Julai lalu. Pasangan yang berkahwin pada 31 Mac 2017 itu membuat kata sepakat untuk berpisah. Kata Nabila, hubungan dia dan bekas suaminya itu kini dalam keadaan baik dan hal ini memudahkan proses perpisahan tersebut. Kami anggap apa yang berlaku jodoh tak panjang dan tak pernah fikir jodoh kami sampai di sini saja. Lagipun mana ada individu kahwin nak berpisah. Selain itu, Nabila juga menyifatkan Sharnaaz sebagai bapa yang sangat baik buat anak tunggal mereka jebat Jaden. Walaupun tidak tinggal sebumbung bersama anak, tetapi Sharnaaz dikatakan sentiasa datang ke rumah Nabila untuk melawat jebat. Nabila juga mengakui kini hubungan dia dan bekas suaminya itu hanya sekadar kawan. Seketika itu, Nabila memaklumkan bahawa dia akan cuba sedaya upaya untuk menjadi ibu yang terbaik buat jebat Jaden. Kami berkawan dan banyak bertukar pendapat dengannya. Kami tak bermusuh. Ketika Sharnaaz datang jumpa anak, saya akan duduk sekali dan melayan seperti kawan. Saya cuba jadi ibu yang terbaik dan ingin berterima kasih kepada Sharnaaz. Saya juga masih dalam proses nak belajar apa yang terbaik untuk anak saya. Maklumlah ini anak pertama, jadi banyak yang saya tak tahu. Tambah Nabila, dia berdoa agar kehidupan jebat tidak akan terkesan berikutan dengan perpisahan mereka. Dia dan Sharnaaz akan bekerjasama bagi memastikan yang terbaik buat anak tunggal mereka itu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.